Kita akan mempelajari tentang pola permainan cello dalam gitar ya. Oke, kita baru mempelajari chord 1, 4, dan 5. Chord 1, 4, dan 5. 1 itu sebenarnya kalau natural adalah C. C. Maka yang dipencet yang pasti adalah bass C. Nah, di sini nih. Nih. Ini bass C. Lalu cello itu memiliki pasangan, yaitu pasangannya adalah G. Maka seperti ini C dan ini G. Kalau dimainkan sesuai dengan ritmis cello yang saya berikan adalah 1. Nah, itu adalah satu pola. Saya ulang polanya lagi. Kalau disambung akan menjadi seperti ini. Satu, lalu pola empat yang mengikuti saja. Chord dasar itu hanya dipencet sekali. Nah, sekali aja kan. Lalu kalau misalnya keempat ya berarti ke F. F pasangan adalah C. Nah, itu satu pola. Lalu kalau dua kali. Itu chord empat. Lalu chord lima adalah G. Kali ini F, lalu ini G, ya seperti itu. Kalau ini C, F, dan G, lalu dalam bahasa kita ya kita pakai 1, 4, dan 5. 1, 4, 5, saya akan mainkan masing-masing dua kali. Adalah petikannya. Petikannya mengikuti saja apa yang dipencet. Boleh menggunakan jempol seperti ini misalnya. Ini adalah satu.